Cedera lun timnas Argentina berhasil melangkah ke final Piala Dunia 2022 seusai menumbangkan Kroasia dengan skor 3-0 dalam babak semifinal. Pertandingan Argentina versus Kroasia dalam jadwal Piala Dunia 2012 sudah rampung bergulir di Stadion Lusail Doha, Qatar pada Rabu 14 Desember 2022 dini hari. Lionel Messi dan Julian Alvarez tampil cemerlang. Keduanya berkontribusi besar dalam kemenangan Argentina atas Kroasia dalam semifinal Piala Dunia 2022. Messi berhasil mencatatkan 1 gol melalui titik putih pada menit ke-34 serta 1 assist bagi gol yang diciptakan oleh Julian Alvarez. Torehan masing-masing 1 gol dan 1 assist membuat Messi mengemas 2 skor sekaligus di Piala Dunia 2022. Lionel Messi menjadi pencetak gol terbanyak Argentina di Piala Dunia dengan raihan 11 gol. Ia sekaligus melewati capaian milik Gabriel Batistuta yaitu 10 gol. Selain itu, Messi juga sejajar dengan pemain ikonik Argentina Maradona sebagai pembuat assist terbanyak di Piala Dunia. Keduanya sudah menoreh 8 assist. Beralih ke Julian Alvarez, pemain milik Manchester City itu tampak cemerlang. Ia berhasil menorehkan brace atau 2 gol pada menit 39 dan 69. Dengan demikian, Argentina dipastikan menang 3-0 atas Kroasia dan berhak menembus final Piala Dunia 2022.